sudah begitu, apa, saya kongsilah saya punya pengalaman time banjir. Saya punya ayam ini. Jadi saya pikir saya punya ayam ini sudah mentua. Lelaki saya pergi apa kasih naik sana di dapur. Rupa-rupanya dia tidak dia kasih naik pula itu. Mati pula ayam saya. Lepas sana di kandang. Punya main sedih saya. Kalau saya ingatkan sampai sekarang saya tidak tegur saya punya mentua itu. Gargitan saya. Masa mau menangis itu ayam. Ayam dari Thailand itu. Berapa kali menang? Mati sana. Apa? Buntung. Kambung dia punya perut sudah sana diranggal banjir dalam kandang itu saya sedih betul itu. Kalau saya ceritakan begitu tiap kali saya ingat itu cerita begitu terus saya masuk naik saya punya penas itu sama saya punya mentua dia punya pesan itu ayam saya mati. Nah, sana dia punya kambing itu dia kasih selamat. Semua tuh kambing dia naik di atas tangga. Kalau saya dibagi pilihan ayam dengan kambing, saya mau lagi ayam itu. Semua ayam itu. Nah, kalau kambing itu apa dia tahu mengambil sini dia tahu itu. Iya, mengambil saja. Padahal tidak agak apa bansi kepunya apa panas kepunya hati. Kalau ayam tu, kalau kambing itu bukan ramai dia punya anak. Berapa orang saja punya anak tu? Kalau kambing, kalau ayam ni ramai dia punya anak kan? Ulah betul. Gargitan saya sampai sekarang saya tidak pulang ke rumah mertua saya itu. Saya punya bini sudah sana. Saya tidak pulang sudah. Bansi saya. Tidak sama di muka saya punya mertua. Mula betul. Nah. Jadi. Itu antara pengalaman saya lah. Saya kongsi saya punya apa ceritakan. Sedih saya. Betul-betul saya sedih. Mau pun nangis begitu. Ayam itulah yang kasih belanja kami, bah. Dia berapa kali menang tuh. Berapa kali kami pergi keke, anak beranak. Sekali tahan, apa? Sekali. Kalau dia menang, tidak rali 4.000. Nah, kemenangan itu setiap kali dia menang kami jalan pergi kecil. Nah, mana kau tidak apa begitu kan? Jadi itu antara pengalaman sialah.